Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin menyampaikan produk-produk yang ada di dalam proyek kewirausahaan kami. Jadi singkat saja, nama tim kami adalah Sparrowsbook. Nah, jadi ini logo kami. Jack Sparrow itu adalah tokoh fiksi. Sifat dia itu adalah gigih dan cerdas. Nah, jadi dia itu kehilangan tangan dia, tapi dia mengganti ini dengan ini. Dan filosofinya itu dia berinovasi. Lanjut ya. Ida Adit. Oh, kalau yang untuk kainnya ini kami terjemahkan sebagai bentuk tanda tanya. Di mana bentuk tanda tanya itu melambangkan bahwa inovasi kami selanjutnya yang penuh dengan misteri akan produk yang akan nantinya mengejutkan, memberikan kejutan bagi pelanggan-pelanggan kecil. Kenapa ada tanda tanya itu? Lanjut. Karena kami pakai sistem mystery box. Sistem mystery box itu jadi nanti kami masukin produk yang kami jual ke dalam mystery box tersebut dan pembeli akan mengambil box dengan random dan mendapatkan produk. Tapi jika pembeli merasa ragu dengan barang yang ada di dalam box tersebut, kami menyediakan opsi di mana pembeli bisa membeli langsung barang dengan spesifik tapi dengan harga yang lebih tinggi. Nah, ini yang kami jual itu ada gantungan kunci, pearl necklace, dan clay rings. Mengingat kami fokusnya itu di aksesoris. Jadi seperti ini gambarannya. Kami tidak melupakan tema kami yaitu bajak laut, per necklace, mutiara yang sering ditemukan di harta karun, dan ini gambaran gantungan kunci kami. Jadi gantungan kuncinya itu dari resin. Kalau teman-teman belum tahu resin itu apa, jadi resin itu seperti cairan yang akan mengeras. Dan agar tidak melupakan tema kami yang tadi, kami akan memasukkan koin emas di dalam ini. Wow. Nah, terus tidak melupakan tema kami lagi. Jadi kami membuat clay rings, yang mana cincin-cincin emas itu sering ditemukan di harta. Okay. Nah, ini rancangan dari struktur kelompok kami. Jadi yang pertama ada CEO. CEO itu Abin yang menjelaskan presentasi tadi. Kemudian Abin menaungi dua bagian, yaitu bagian dari ketua pemasaran dan juga bagian dari ketua proyek. Ketua pemasaran itu Cleo. Kemudian ketua proyek itu adalah Raza, ketua proyek. Nah, di bagian ketua pemasaran ini ialah ada tiga, yaitu proposal yang akan dikerjakan oleh saya. Dan kemudian ada marketing, berarti fokusnya adalah turun ke lapangan dan menarik pelanggan, minat pelanggan untuk datang ke stand kita, yaitu Regina, ini Regina yang jadi marketing. Kemudian bagian keuangan juga saya, jadi saya merangkap dua jabatan sekaligus dalam bagian ketua pemasaran. Lalu di sebelahnya adalah ketua proyek. Nah, bagian ketua proyek ini Razan akan memimpin. Yang pertama adalah desain grafis. Jadi desain grafis ini untuk sama tujuannya untuk mengkomersialkan barang-barang kami, untuk menarik minat pelanggan menggunakan desain grafis. Jadi ada dua orang di sini, yaitu Raina dan Naila sebagai yang bertugas dalam pengerjaan desain grafis. Kemudian ada bagian properti. Jadi misalkan properti dalam bentuk fisik seperti kita nanti buat stand atau benar-benar kita buat printan logo atau cetakan logonya atau trademarknya, itu di bagian yang bertugas adalah Ibrahim. Lalu terakhir adalah produk atau jasa. Nah, produk atau jasa ini akan dikerjakan oleh semua anggota kelompok. Jadi tidak ada yang